Konten lagi. Alhamdulillah. Dapat hampers lagi, men. Lagi-lagi dari teman gua. Nggak enak banget ya, gue ya. Mereka pada ngirim, gua nggak pernah ngirim. Karena baru pertama kalinya gua dapat teman-teman yang ngirimin paket. Jadi gua dulu nggak pernah nih dapat teman-teman yang kayak gini nih, jadi gue nggak terbiasa ya, mohon maaf lahir batin ya. Dikirim dari Tokopedia, dari Quick Fresh. Oh, madu 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 M A M A D U D U racun R A R C U C U. Ini dari Mas Bayu. Sebenarnya dari Bandung, tapi dia lewat Tokopedia demi supaya barangnya aman sampai di Depok. Ini dia nih barang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya Mas Bayu. Temen gue, teman-teman gue, baik banget. Dan mohon maaf gue gak mempersiapkan apa-apa buat kalian. Gue cuma bisa doain tahun ini, mudah-mudahan tahun depan ya. Atau nantilah, gak usah tahun depan. Wow. Be yourself. Anjir, alay banget nih. Be, madu, be, lebah, yourself. Persetan dari be yourself. Jangan dibanting. Boleh disayang, tapi jangan dibanting. Boleh disayang, tapi jangan dibanting. Wah, packingnya lumayan ya, safe ya, dia tempelin di sini. Dari mana sih tadi nih? Fresh, fresh. Naon, kata ya, quick fresh. Dikasih bubble wrap juga, jadi dia udah kasih ini, kasih jus yang gedean, and then bubble wrap. Ini enak nih. Bubble wrap nih men, buat main petok-petok. Petok-petok, petok-petok. Buat ngilangin stres. Kalau di kantor ya. Ada bubble wrap, seneng banget. Madu. Ya, siapa yang gak tau madu ya. Kalau asli, itu manfaatnya udah gak diragukan lagi. Karena terjamin. Allah yang ngejamin. Gua gak mau detail ngomongin agamanya, takut salah. Intinya, ini madu khasiatnya banyak. Tapi kalau gue minum madu, perut gue mual. Nah, katanya berarti ada masalah pencernaan. Dan gue harus minum terus madunya sampai mualnya hilang. Begitu. Ini dia. Madu honey. 1 kilo dari Quick Fresh. Real quality honey. Kita nggak bisa nyobain ya, karena ini masih belum buka. Atau kalau nyobain boleh kali ya. Kan niatnya tetap puasa. Enggak lah. Janganlah. Makasih Mas Bayu, temen gue. Ini unboxing hampers yang kedua di hari ini. Saik! Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Jadi ini adalah madu. Ini tempatnya oke juga nih. Ini kayak tempatnya sarang lebah. Grenjel-grenjel. Expirednya sampai 2025. Emang madu udah expired ya? Gak tau lah. Ini bisa buat teh, pengganti gula. Bisa buat masak juga. Oke, segini aja. Unboxing dari hampers kedua dari teman-teman gua. Dari Quick Fresh. Madu Quick Fresh. Thank you ya guys. Mudah-mudahan kalian juga dapat rezeki ya yang nonton, terutama buat teman-teman gua. Rezeki Ramadan, kesehatan dan semuanya sehat-sehat. Sampai ketemu lagi di siapa tahu nanti ada yang ketiga ya. Ngarep. Bye. Bye bye.